Setelah sebelumnya Jerome Powell ngasih kode keras The Fed akan memangkas suku bunga di meeting bulan September nanti, baru saja terjadi BlackRock membeli Bitcoin ETF mereka untuk portfolionya sendiri. Dan juga saya mau kasih lihat chart yang cukup menarik, karena biasanya chart ini mengindikasikan local top atau local bottomnya pada Bitcoin. Sekaligus setelah adanya pump di Bitcoin, apakah bull marketnya ini sudah terselamatkan? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Selamat datang di channel Cuan Crypto bersama saya Nico. Di sini tempatnya kita ngebahas kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kedepannya kalian nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Oh iya, kita udah menuju ke akhir bulan nih. Bagi yang ingin dapat free membership secara gratis, jangan lupa komen videonya juga ya. Setiap bulannya itu kita selalu mengadakan undian untuk free membership Cuan Crypto. Di undinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin ya, mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Matic, Solana, dan koin yang bisa kalian request. Saya juga sharing kapan saya masuk marketnya di grup. Jadi yang ingin masuk grup secara gratis, jangan lupa komen videonya. Mau langsung masuk ke grup itu juga bisa, nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Pertama itu secara market news, BlackRock baru saja membeli Bitcoin ETF untuk portfolionya sendiri. BlackRock selain menjadi penyedia Bitcoin ETF, mereka pun sendiri melalui dana strategik Global Bond ikut berinvestasi di Bitcoin ETF. Padahal sekitar 7 tahun lalu, Larry Fink, CEO-nya dari BlackRock, menyebut Bitcoin sebagai Index of Money Laundering. Tapi setelah mempelajarinya, dia berkata, I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, you know, my opinion 5 years ago was wrong. Here's my opinion today. This is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. Dan yang terpenting adalah BlackRock owns the entire world. Itu merupakan hal yang bullish banget buat Bitcoin ya. Hanya saja setelah kita telusuri lebih lanjut, BlackRock itu hanya menambahkan 4.000 lembar saham dari Bitcoin Spot ETF-nya. 4.000 lembar saham di iBit Bitcoin ETF itu nggak terlalu besar jumlahnya ya, karena harga satu sahamnya itu hanya sekitar $36. Jika kita kalikan dengan 4.000 lembar saham, itu hanya sekitar $144.000. Dirupiahkan itu hanya sekitar 2 miliar dibandingkan aset BlackRock yang lebih dari $9 triliun. Jadi kalian kalau ngeliat berita, harap waspada dan telusuri lebih lanjut ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Per saat ini, Bitcoin ETF yang dipegang oleh strategic global bond fund BlackRock itu ada 32.000 lembar saham, dengan market value sekarang itu sekitar $1.2 juta. Ini jumlah yang sangat kecil dibandingkan aset BlackRock yang lebih dari 9 triliun. Cuma sekitar 0.1% aja. Tapi di atas itu semua, sedikit itu lebih baik daripada nggak punya sama sekali. Lanjut nih, dari segi institutional investor di US money market funds, sampai pertengahan Agustus kemarin, kemasukan inflow sekitar $90 billion. Ini jumlah yang terbanyak sejak November tahun lalu. Sebagai hasilnya, total money market funds aset menyentuh all time high dengan rekor $6.2 triliun. Makanya kalau kita ngeliat ke stock market dari awal Agustus, itu ada pump yang signifikan banget. Hanya saja perlu diketahui, pump-nya ini didorong oleh institutional investor. Ketika retail investor takut, institutional investor justru malah serok banyak. Ini artinya institutional investor itu lagi memposisikan uang mereka di money market, ketika retail investor itu lagi pada takut. Kalau di kripto bagaimana? Di kripto juga nggak begitu beda jauh. Minggu lalu saat Fear and Greed Index kripto itu lagi takut, kita justru ngelihat Bitcoin ada pump. Dari segi retail investor Bitcoin ETF, hari Jumat minggu lalu itu ada inflow yang cukup besar. Uniknya di kripto, dari segi on-chain data, ada chart yang cukup menarik, yaitu memantau saldo Bitcoin yang dihold oleh short-term holder. Karena secara historis, lonjakan dari holding mereka itu secara konsisten sejalan dengan market top dan bottomnya. Maksudnya secara local top atau local bottom kali ya. Hal ini memberi sinyal yang berharga sebagai market timing. Kalau kita lihat chartnya, garis hitam merupakan harga Bitcoin dan garis oranye kecoklatan
kecoklatan ini merupakan short term holder Bitcoin. Ketika ada lonjakan di short term holder, kebanyakan yang terjadi itu market mengindikasikan top atau bottomnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang kebanyakan terjadi. Jadi secara persentase probability itu lebih banyak terjadinya. Contoh yang di tahun 2018 ini ada lonjakan di short term holder, market Bitcoin itu mencapai puncaknya. Lalu di bulan Januari 2019 ada lonjakan di short term holder, market Bitcoin itu mencapai bottom. Di tahun 2020 kemarin ini juga sama, ada lonjakan di short term holder, market Bitcoin bottom, dan ketika ada lonjakan di Bitcoin short term holder, tahun 2021 market itu mencapai puncaknya. Begitupun seterusnya di tahun 2023 dan 2024 awal tahun kemarin. Kalau kita ngelihat sekarang nih ya, analisis on-chain yang tanggal 25 Agustus kemarin, di sini itu kita masih belum ngelihat ada lonjakan oleh short term holder Bitcoin. Kalau kita masih belum ngelihat ada lonjakan di short term holder Bitcoin secara data historis ini, market itu masih belum mencapai puncaknya. Data historis ini menjadi informasi yang penting banget loh ya, apalagi buat para holder crypto yang masih nyangkut di luar sana. Jadi masih ada harapan portfolio kalian itu kembali hijau atau bahkan untung. Secara psychology of market cycle pun saat ini kita masih belum melihat fase-fase seperti over optimis dan juga euforia. Karena puncak market itu biasanya ditandai dengan retail yang udah nggak bisa berpikir jernih. Mereka hanyut terbuai dengan harapan, ingin cepat kaya, padahal di fase tersebut sangat berbahaya. Karena di fase euforia itu justru membuat banyak orang merugi karena mereka invest dengan uang panas. Saat ini kita masih belum melihat fase euforia dan juga indikator short term holder Bitcoin itu masih belum menunjukkan ada lonjakan. Seharusnya sih berdasarkan data historis dan juga psychological of market cycle ini, Bitcoin itu masih sanggup untuk membuat all time high baru. Apalagi retail investor itu masih belum banyak yang masuk. Tahu dari mana hal itu ya, kita ngelihat simpelnya nih. Short term holder kan itu kan retail investor juga. Dan juga kalau kita ngelihat Google Trend di crypto dan juga Bitcoin itu masih rendah banget berdasarkan pencarian 90 hari terakhir. Kalau kita bandingkan dengan data bull run tahun 2021, data sekarang ini nggak ada apa-apanya ya. Ketika mendekati puncak itu pencarian Bitcoin lebih banyak 4-5 kali lipatnya dari sekarang. Dilihat dari segi data on-chain dan fundamental, keadaan kripto saat ini itu masih mendukung untuk membuat all-time high baru. Lalu kalau dari segi teknikal bagaimana? Untuk itu kita harus ngeliat chartnya ya. Bagi yang nonton sampai detik ini dan ngerasa terbantu dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu juga buat kalian sendiri kok. Supaya kedepannya nggak ketinggalan video yang terbaru dari channel Cuan Kripto. Kalau nggak suka, silahkan dislike aja supaya kedepannya nggak akan ditampilkan lagi video dari channel ini. Itu kalian sendiri yang rugi, bukan gue. Lanjut nih ya, kita ke chart sekarang. Setelah Jerome Powell berbicara di Jackson Hole Symposium, yang isi pembicaranya itu ngasih kode keras banget di next meeting FOMC itu akan ada penurunan suku bunga, Bitcoin itu ada pump. Beruntungnya dari video sebelumnya, momen krusial Bitcoin itu sudah berhasil dilewati, yaitu 21 eksponensial weekly moving average. Ini udah berhasil di breakout naik. Hal ini mengindikasikan skenario bear marketnya Bitcoin hampir invalid. Loh, kenapa hampir invalid? Karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu ya, untuk trend medium term kita itu masih membuat struktur lower high dan juga lower low. Lower high dan lower low ini kan merupakan struktur yang bearish. Beruntungnya ini hanya medium term aja. Dan juga di video sebelumnya itu saya ngejelasin, di kisaran area 63.500 sampai 64.000 ada resistance yang bertumpuk. Itu dijelaskan di video sebelumnya ini ya. Kita putar sebentar. Ini mau crossing di kisaran range 63.500 sampai ke 64.000. Expect di area tersebut akan ada retracement atau ada aksi profit taking maupun short seller yang masuk. Semoga aja dari short term time frame itu ada breakout dari 61.000 menuju ke 63.500 dan retracement atau koreksi di area tersebut masih bertahan di range 61.000. Nah, seperti itu. Sekarang kita baru ngelihat Bitcoin ada sedikit retracement nih. Ini kembali lagi di bawah 64.000. Untuk short term yang perlu diperhatikan adalah di kisaran area range 61.800 sampai 62.000-an ini. Secara daily time frame area tersebut kan area resistance yang udah di breakout. Sebagai inverse HS yang udah di breakout dan juga sebagai ascending triangle. Keduanya ini merupakan pattern bullish yang udah di breakout. Kalau sampai masuk lagi ke dalam patternnya, itu bisa menginvalidasi bullish case dan juga target pattern tersebut. Sekaligus di kisaran 61.800 sampai 62.000, dari weekly time frame itu menjadi area support yang baru, yang terbentuk dari eksponensial 21 weekly moving average. Jadi ada banyak area support yang menumpuk ya, di kisaran 61.800 sampai 62.000-an. Untuk terjadi bullish case-nya, itu udah dijelasin di video sebelumnya ini ya. Untuk
mengkonfirmasi bull market masih sama, udah dijelaskan di video tersebut. Simple secara teknikal seperti itu. Bagi yang rasa terbantu, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, karena sebentar lagi ini kan udah masuk akhir bulan. Setiap bulannya itu kita selalu membagiin free membership cuan kripto yang diambil menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Diambil dari video random yang ada di channel ini ya. Buat yang mau langsung join ke grup tanpa melalui undian itu juga bisa kok. Ini merupakan grup berbayar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Matic, Chainlink, Solana, dan juga lain-lain. Kalian boleh request. Kita juga rutin tanya-jawab seputar kripto. Begitupun kalau saya mau masuk market, itu juga saya sharing koin apa dan di harga berapa saya masuknya. Ini merupakan grup berbayar ya, tapi murah banget kok. Nggak sebanding deh sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Bagi yang ingin dapat gratis, komen videonya, di next video kita akan adakan undian. Tapi bagi yang ingin langsung join ke grup, caranya kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat 100 pendaftar pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk enter. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.